Salam olahraga, kembali lagi bersama saya Arta Sinaga. Di video kali ini saya ingin sedikit membahas tentang pertandingan kemarin antara Liverpool dengan Manchester United, di mana Manchester United menang dengan skor 2-1. Pertandingan ini dilaksanakan di Old Trafford. Ini menjadi salah satu pertandingan kemenangan pertama buat pelatih Erik ten Hag semenjak menangani Manchester United di Premier League. Oke teman-teman, di sini sedikit saya mau membahas. Di sini saya merasa ini adalah pertandingan terbaik Manchester United selama 12 bulan terakhir, di mana yang kita tahu Manchester United bermain ya tidak ada semangat juang, para pemain bermain malas-malasan, tidak ada sprint, para pemain bermain seadanya aja, kontrol bolanya kurang, passingnya tidak bagus. Di sini luar biasa sekali saya melihat penampilan dua bek baru yang dibeli Manchester United, yaitu Tyrell Malacia dan juga Lisandro Martinez, di mana Tyrell Malacia berhasil mengunci Trent Arnold dan juga Mohamed Salah, di mana kedua pemain ini tidak dapat bergerak begitu banyak. Tyrell Malacia berhasil memutuskan serangan yang dibangun dari Arnold dan juga Mohamed Salah. Begitu juga yang saya sangat salut, yaitu Lisandro Martinez, pemain yang banyak diragukan oleh banyak orang karena komposisi pemainnya terlalu pendek dan juga orang bilang Premier League itu sangat kejam, pemainnya tinggi-tinggi, back pendek akan habis dihajar. Dan juga seperti kemarin orang bilang terbukti bahwa Brentford berhasil menghajar Manchester United, di mana titik kelemahannya adalah Lisandro Martinez. Menurut saya sejauh ini ya teman-teman, Lisandro Martinez itu bukanlah titik kelemahan Manchester United, di mana yang saya lihat Lisandro Martinez itu adalah benar-benar pemain, dia benar-benar petarung, dia benar-benar back yang sangat bagus. Yang dibutuhkan oleh Lisandro Martinez bukanlah masalah tinggi badan, di sini adalah tandem yang sebenarnya. Kita lihat kemarin Lisandro Martinez tandem dengan Rafael Varane, di mana pertandingan pertama, babak pertama, Manchester United itu pertahanan sangat solid, luar biasa. Liverpool sampai kewalahan dalam mengejar ketertinggalan yang 1-0 di menit 16. Di mana Liverpool hanya mendapatkan satu gol di menit 82 dari Mohamed Salah, itu juga bola mentahan dari Carvalho, pemain baru Liverpool yang diberi dari Fulham. Saya sangat salut dengan pelatih Erik ten Hag, di mana dia menerapkan permainan yang luar biasa atraktif, khususnya di Old Trafford. Para penonton luar biasa sangat bersuara gembira, di mana sebelumnya kita sudah hampir putus harapan di pertandingan kedua dan juga yang pertama. Yang kedua lah luar biasa, di sini adalah momen di mana ya sangat sakit. Saya sebagai pecinta Manchester United merasa ya ini mungkin bagian dari sebuah proses, di mana proses ini akan terus berjalan. Semoga Erik ten Hag dapat memaksimalkan pemain yang sudah ada, dan juga begitu juga nanti sebelum bursa transfer ditutup, di mana ada kabar bahwa Anthony juga akan bergabung, Cody Gakpo juga akan bergabung. Saya berharap ini segera terrealisasi agar permainan Manchester United kembali ya, yang pelatih Erik ten Hag dapat menerapkan pola permainan yang akan dia buat dan komposisi pemain yang ada. Jadi pemilihan taktik yang akan diterapkan dia tidak akan sesulit ini. Jadi apapun yang diberikan oleh pelatih lebih gampang dilaksanakan oleh pemain, apalagi kedua tipikal pemain ini memang benar-benar masuk dalam skema permainannya. Saya mau mengajukan aplaus buat Lisandro Martinez, terima kasih buat Lisandro Martinez dan juga Tyrell Malacia yang sudah bekerja sekuat mungkin. Semoga pertandingan berikutnya Sabtu nanti tanggal 27, di mana jam setengah 7 malam Manchester United akan bermain dengan Southampton. Di sini saya berharap agar Manchester United dapat menang kembali, semoga kita tidak tertinggal dari peringkat pertama, yaitu Arsenal, di mana memimpin sekarang dengan 9 poin, tidak ada kekalahan, bersih menang terus 3 pertandingan. Di sini memang kita melihat ada sedikit kejeniusan dari pelatih Mikel Arteta, di mana kemarin dia meminjamkan pemain mudanya dan sekarang dia menariknya dan memasang pemain intinya, terbukti semua apa yang dibuat. Semoga di sini juga Erik ten Hag dapat mengejar Arsenal dan juga Manchester City sehingga kita kembali ke jalur kemenangan dan jalur juara. Oke teman-teman, sekian dari video saya. GGMU, salam olahraga.